brother Derek yang menangis time live kan. Secara jujur, situ tak ada dalam perancangan awal. Saya pergi rumah. Saya bagi spoiler sikit lah. Spoiler sikit kan. Dia belanja. Kita belanja sikit. Pergolakan dalaman. Ada. Sempat ambil gambar dengan Merkin. Ada lagi. Dengan Merkin dia nak lah ambil gambar. Ni kalau Merkin nampak, okay, hi. Tapi saya kalau ada Merkin, ada Sofia, ada Aflin, saya pergi Aflin. Oh. Hai kepada semua followers di page Harimau Melaya. Okey, podcast kali ni special. Okey, kenapa special? Sebab kita ada surprise. Dia beritahu apa surprise tu? Sebab ada saya. Saya tak surprise sebab dah biasa dengan saya kan. So, boring. So, Myra lah ni. Kita bagi Myra penghargaan untuk perkenalkan tetamu kita. Okey, so bersama dengan kita hari ni, kita ada tetamu special. Sebab apa? Kita ada filem Harimau Melaya, The Antu Journey in the House. Okay, wow. So sebagai producer, so kita executive producer kita Nashur Nasir ataupun Nash. Panggil Nash. Dia panggil Nash eh. Terima kasih Myra and Au. Ya. Terima kasih kerana sudi join kami. Terima kasih sebab jemput saya kat sini. Tak apa, no bagi problem. Bagi seluruh pihak produksi, kru dan juga pelakon serta pengarah, kita ucapkan ribuan terima kasih. Sama-sama. Thanks a lot guys. So sekarang ni memang sibuk ke sana ke sini, dah mula start bercakap betul tentang filem lah. Tengah sibuk, tengah mula promosi ni. Sebab insyaAllah kita jangka nak tayangkan bulan 6 ni. InsyaAllah doakanlah dapat kan. So dah mula promosi, dah mula buat podcast, interview dan sebagainya. Dan kita akan start road tour tak lama lagi. Tapi sebelum ni dekat macam sidang media ada cakap bulan April kan. Sekarang tunda bulan Jun lah. Dia bukan tunda sebab dia calculated punya tunda tu. Okay. Sebab kita tahu bulan 6 ni ada last round of qualifying untuk World Cup kan, qualifier. Kyrgyzstan versus yang dua game last. Betul. Lawan Taipei dan Kyrgyzstan. Betul. So saya rasa itu time yang bagus untuk kita release. InsyaAllah kita dalam track yang bagus untuk layak peringkat seterusnya. So hype tu lebih bagus lah time tu kot. Okay, sebelum kita start lah kan, mungkin boleh cerita sikit lah sinopsis ringkasan tentang filem ni. Okay, Harimau Malaya ni dia berkisahkan tentang empat cerita. Okay, dia boleh dikatakan 70% tu reality dan lagi 30% tu fiction. I see. So, dia ada empat elemen. Satu daripada sudut pengurusan FM, kedua penyokong, itu antara elemen yang terpenting dalam cerita ni, penyokong punya pengorbanan. Dan kita ketiga ialah pemain tu sendiri, keluarga diorang, dan akhir sekali ialah coach Kipanggon tu. Macam mana empat-empat elemen ni berjaya mengubah kita pada kedudukan yang tercorot dulu 170 tak silap saya. Betul. Sekarang pada tahap 130. Dan kita berjaya layak secara merit Piala Asia, dan mana tahu insyaAllah World Cup sekarang. Betul. Kan, for the first time. Mungkin ada filem lain pula lah kan, kita tak tahu kan. Harap-harap ada. Tapi kalau Nash boleh share kan. Ya. Detik pertama tu timbulnya idea ataupun siapa orang yang datang dulu untuk dengan ramai nak tahu kan. Okay, personally saya minat bola. Partner saya dalam Ford juga Alif, seorang lagi, dan juga tim-tim kami yang ada semua ni, kita football fan. Dan kita tengok keadaan sekarang, bola tu tengah on the rise eh, sedang meningkat naik. Betul. So kita orang figure secara bersama, this is the right time, jom kita buat. Itu yang kita contact Dato' Aflin. So saya panggil Abang Aflin lah eh. Dia pun orang lama dalam bidang ni, dan dia cerita-cerita dia tu banyak main dengan emosi. Betul. Sebab kita nak buat cerita ni, cerita yang naikkan semangat kan. Kita patut bangga apa dengan Malaysia kan, tim kita. So itulah terdetiknya macam mana nak buat cerita ni. Saya nak selit sikit lah sebab kata fan bola kan. Kita kena tahu fan bola ni ada yang bangsa final je. Ada yang sokong time menang je kan. Okay. Macam mana tahap fanatik tu, and dekat Malaysia ni apa team favourite, dekat luar apa team favourite, boleh share? Saja-saja. Boleh, no problem. Saya daripada skor rendah. Tapi kalau game Dato' Afri mesti Liverpool ni. Tak. Okay. Bukan, tak sama. Dia berlawan. Kalau luar tu MU lah. Wah. Kan? Tapi sekarang tengah tak apa nak perform. So kita duduk senyap je lah. Kita duduk senyap je. Stay sokong lah MU. Stay sokong. Stay tengok lah kalau ada masa. Kalau tim tempatan tu
dulu Selangor lah. Okey. Atuk saya dulu, rumah saya dekat dengan Stadium Shah Alam. So dia bawa saya menonton daripada stadium tu baru buka 90-an lah. 90-an. Dulu masa ada final lawan Johor, hujan dekat Stadium Merdeka. Tentang hujan lagi, saya tak ingat. Maybe time tu 10 tahun, 11 tahun kan. Itu antara momen awal lah. Macam mana saya boleh minat bola ni kan. Kita pun adalah main setakat sekolah je lah. Tak lebih pada tu kan. Tapi Najmah memang asal daripada Selangor lah. Ya, Selangor. Tapi dalam masa kini, kita patut bagi kredit tu tim macam JDT. Betul. Yang berjaya mengubah landscape bola sepak lah. Kita patut bagi kredit yang tu lah. Kekerapan untuk menonton bola di stadium tu, merasai suasana bola sepak tu macam mana untuk Nash sendiri? Pada umur sekarang ni, secara jujurnya kalau ada masa, saya akan menonton lah. Kalau ada masa. Betul. Tapi tak tengok tim pun. Kalau dekat itu KL lawan tim, bukan Selangor je pun, tim lain pun saya tengok kan. Kalau Johor ada turun kat KL pun saya tengok kan. Sebab nak enjoy bola tu. Dia muda tu yang fanatik kan. Sekarang ni dia dah relax. Okay, tadi ada cakap ada fictional character juga kan, yeah, dalam betul, ni. Betul, okay, betul. Ramai jugalah yang tanya kenapa tak buat 100% daripada kisah sebenar. Tapi hari tu, yeah, Dato' Afli ada cakap kena macam terima consent kan kalau nak, yeah, nak feature certain pelakon. Yeah. Mungkin boleh cerita lebih lanjut. Bagi saya, alasan atau penyebab yang utama bukan dari segi consent tu je lah. Tapi kita kena dramatize sikit untuk commercialkan cerita tu. Nak bagi dia orang kata tambah ada perisa lebih, yes, sikit kan. Kalau kita 100% on real life, agak mendata kot kan. So dia tak ada up and down, main emosi dan sebagainya. So saya rasa itulah antara penyebab utama dia. Saya personally, saya Dato' Afiq is my idol. Boleh tak share ni raja lawak ni sebenarnya. Proses mula-mula approach Dato' Afiq, apa reaksi pertama dia, and actually apa kualiti yang daripada Dato' Afiq yang abang sendiri minat dengan dia? Okey, macam saya cakap, kualiti tu sebab cerita-cerita dia dulu macam Papa Dom semua tu kan, main dengan emosi. Itu the first. And the second, saya tahu dia minat Liverpool. Okay. Walaupun lain team, tak apalah. Jadi bola kan. Bukan sukan lain lah bola. Kena dengan apa yang kita nak buat ni. Lepas tu, yang masa saya approach dia pertama kali, first dia cakap, kau ambil betul Nash. Sebab waktu tu tight. Kan? Boleh tak boleh nak buat benda ni. Sebab kita nak kejarkan sebelum habis kempen qualifier ni untuk kita tayang. So itulah, bukan halangan lah, cabaran time frame tu. Nah, kita nak hasilkan benda yang kualiti kalau boleh kan. Sebab alhamdulillah kita tengok sekarang filem tempatan kita dah berada tahap yang lebih baik pada sebelum ni. So kita pun tak naklah mengecewakan penonton kat luar tu kan. Okay, setakat ni macam mana pula penerimaan dari FAM dan orang-orang yang macam yang akan feature kat dalam filem tu, bila dah dapat tahu tentang filem ni lah? Alhamdulillah, daripada peringkat awal pun masa kita bentangkan kepada FAM, Dato' Amidin, mereka tak ada halangan, malah menyokong, bagi equipment, bagi facility guna Wisma FAM kan. Itu pun ada tersempat kat Wisma FAM. Ada. Sempat ambil gambar dengan Merkin. Ada lagi. Dengan Merkin dia nak lah ambil gambar. Ni kalau Merkin nampak, okay, hi. Tapi saya kalau ada Merkin, ada Sofia, ada Aflin, saya pergi Aflin. Oh, dia macam tu lah. Bukan Sofia. So, balik pada tadi, FAM memang bagi sokongan penuh. Malah KBS sendiri dan juga pihak perbadanan stadium. So semua pihak lah, sebab ini untuk negara kan. Bukan kepentingan satu pihak atau dua pihak je, kita semua. So bagi saya ni satu benda yang kita semua patut bangga dan patut sokong. Adakah dari pihak FAM sendiri yang nak macam semak apa fakta yang ditampilkan supaya tak ada tersasar ke? Ada proses macam tu ke? Ada proses? Bukan kata semak, mungkin mereka yang bagi informasi. Malah FAM peruntukkan jurulatih untuk kita buat gameplay tu. Supaya nampak bagaimana kan. Diorang ni pun bukan ada, macam orang kata, full time pemain bola. Walaupun kita tahu Aiman, Merkin ni, Aidil memang pemain, orang kata, suka main bola. Tapi bukan full time kan. So dia yang koreografkan gerakan-gerakan tu memang membantulah. Saya tak nafikan. Terima kasih banyak kepada Dato' Amidin dan FAM. Wow. Okey, kita nak tahulah apa scene-scene yang menarik lah yang kita boleh nantikan, penonton boleh nantikan dalam filem ni. Kita boleh tengok. Saya bagi spoiler sikit lah. Spoiler sikit kan? Kita belanja sikit. Pergolakan dalaman. Oh, okay. Di antara player kan. Tapi bagaimana mereka boleh bersatu balik tu menarik. Dan
yang jangan disisihkan ialah pengorbanan penyokong. Itu dia. Kita ada tim bagus macam mana pun, kalau tak ada penyokong nak sokong tu tak guna. Kan? Itu bagi saya antara elemen yang terpenting untuk cerita ni. Macam kami di Harimau Malaya memang, kalau ikutkan kita antara portal yang paling rapat dengan fan lah, sebab kita selalu raikan apa yang fan kata. Macam Tuan Sini memandang kepentingan untuk fan, Tuan Abang kata jangan jangan abaikan dia orang. Betul. So untuk pihak lain, bila Abang cakap kita nak ada satu portion untuk hargai penonton, apa yang feedback dia orang bagi kat Abang? Memang positif lah kan. Tapi dalam tu pun ada emosi yang kita mainkan, yang kita tunjukkan. Mungkin sebab kita sayang, tapi bila kita time kita tengah geram, kita marah. Tapi bukan kata kita benci, tapi akhirnya kita, saya nak tunjukkan, Dato' Afri nak tunjukkan, kami semua nak tampilkan yang yang penyokong ni mainkan peranan amat besar yang kita kena appreciate. Sebagai contoh yang baru ni, brother Derek yang menangis time live tu kan, dia ada Itu yang jadikan realitinya. Secara jujur, situ tak ada dalam perancangan awal. Saya pergi luar, saya tengok. Saya pun masa lawan Korea tu berair air mata. Yes. Mickey score kan, yang Romel. Betul, Romel. Berair air mata kat situ. So balik tu dapat kontak dengan Derek. Semua, so panggil lah, kita panggil Derek, Iwan yang cacat penglihatan tu pun. Kita panggil dia sekali, dan Mickey. Wow. So kita adakan satu scene, bukan satu, dua scene khas untuk dia. Abang tengok kat Qatar nangis kan? Yeah. Saya tengok kat Mamak pun nangis. Dia punya feel bang. Lain. Memang gila. Kita tak sangka. Lawan Korea tu. Lawan Korea. Defender dia Bayern Munich punya defend tu. Kena. Yes. Yes. Bangga. Gila. Okay, apa reaksi Iwan time tu dengan Derek, time tu bila abang panggil? So, dia orang memang teruja, dan benda ni bukan pasal wang ringgit ke apa atau populariti, dia orang sendiri nak sumbang. Itu je. Dia memang bagus lah. Lama tau dah syuting ni kan. Betul. Untuk dua scene ni ambil masa kat setengah hari kan. Dia orang tunggu kat situ masa dia orang, komitmen dia orang. Saya terima kasih lah kepada dia orang. Terima kasih banyak. So selain macam kat tadi, Derek, Iwan, Faizal Halim juga terlibat. Faizal Halim ada. And orang yang tak ada background, tak pernah syuting ni, macam mana dia orang, macam mana nak adapt mula-mula arahan? Kalau Mickey tu dia natural. Dia kan jenis macam lawak-lawak. Dia memang natural. Derek pun alhamdulillah not bad kan. Walaupun kali pertama okey lah, untuk orang baru, untuk scene yang macam tu. Okay. Banyak ke Mickey terlibat ni bang? Ada dua scene lah. Ada dua scene. So korang semua tolong lah tengok kan. Ada suruh scene? Yang tu kena ada lah kan. Tunggu nanti. Takkan sekarang lah, tahu lah kan. Kalau keluar trailer pasti kena ada yang tu ya. Saya usah kan. Okay bang, selain daripada cabaran mengajar orang-orang yang tak pernah berlakon tu, apa lagi cabaran yang lainnya daripada filem ni? Sebab buat filem memang susah. Ada cabaran dia. Mungkin yang kali ni lain sikit cabaran dia apa? Mungkin bagi produksi yang lain ni biasa. Bagi saya ini pertama kali saya pribadi yang kita gabungkan nama-nama besar. So nak dapatkan diorang punya time kan untuk menyatukan diorang tu, itu satu. Dua, ini cerita bola kan. So banyak shoot di luar. Dan untuk pengetahuan yang ketiga, kita pakai green screen cover setengah stadium. Mungkin itu green screen yang terbesar kita pernah shoot kat Malaysia. Wow. So setengah stadium kita tutup dengan green screen tu. Besar tu, memang besar. So kerja-kerja CGI tu pun agak detail dan rumit juga. So all the best pada tim CGI, tolong jangan menghampakan atau koyakkan filem ni. Pressure kat anda, tak adalah. Saya yakin dengan orang semua. Lawak je tadi. And kau tak silap berhadapan dengan cabaran cuaca juga kan? Ya. Kita hujung-hujung tahun tu hujan kan. Itu delay time lah kan. Itu bila delay time ni dia makan kos. Itulah tu. Macam mana player semua pelakon lah adaptasi dengan cuaca, keadaan cuaca ketika penggambaran? Dia orang tak pernah komplain. Banyak berjemur kat luar pula berjam-jam. Dah terbiasa. Walaupun semacam-macam mikin, Aiman Hakim tu semua. Dia orang memang tak ada hal. Dia orang bagi full commitment. Sebab dia orang ada rasa proud juga nak buat benda ni. Itu saya cakap. Di elemen yang kita ada. So kalau itu saya seronok bila Harimau Melayu datang approach nak panggil podcast kan. Memang kita orang suka sebab tanpa korang semua ni, tak guna kan. Kita buat filem ni, we need that support. Okay, so itu difahamkan enggak bajet untuk filem ni makan RM5 juta. 5 juta untuk produksi termasuk promosi dalam 7 juta. 7 juta.
So itulah dia lagi sekali. Jangan lupa menonton Harimau Malaya. Kalau tak saya kena cek kerja lain. Bang, okey. Ramai orang ada duit tapi tak ramai yang sudi invest untuk projek-projek macam ni. Projek-projek ini boleh katakan bakal jadi kebanggaan rakyat juga. InsyaAllah. Kepentingan untuk orang yang buat decision macam ni, berani macam ni, apa yang buat abang kuat and apa abang rasa perlunya? Macam mana nak cakap, kita bila kita berniaga ni, kita selalu ambil risk. Tapi ini bukan pasal risk, ini pasal passion dan juga minat. Minat. Apa yang kita boleh sumbang, nak main bola tak boleh dengan badan macam ni, dah tua. Kan? So, apalah. So, apa benda yang kita boleh sumbang? Bukan saya peribadilah, kita semua ni, Dato' Aflin kan, rakan-rakan saya yang lain lagi. So, ini yang kita orang berkumpul duduk, inilah cara kita nak menyumbang. Kan? Siapa berniaga tak nak untung kan? Tapi ini bukan pasal untung je. It's more than that. Berapa lama pertimbangan diambil untuk buat dengan kos perkiraan awal tu? Sebenarnya benda ni dah dalam setahun lebih, sebelum 2 tahun lebih kurang saya cakap. Tapi itu hanya terletik. Apa kata kita buat cerita bola lah? Bola-bola dah lama kan? Nak kita buat setakat macam tu je lah. Tapi as time goes by kan, masa berlalu, kita tengok bola pun dah makin naik, makin naik. So kami pun decide, okay lah, ini masa yang sesuai untuk kita buat. Abang tengok bola-bola sebelum ni? Tengok. And saya pun tengok juga, saya rasa tu antara filem yang saya buat saya teruja lah di panggung untuk tengok. Dan untuk abang sendiri sebagai producer, apa yang abang ambil mungkin belajar daripada filem bola-bola yang buat kat sini? Mungkin konten topik tu sama bola kan, tapi sebab time frame dia berbeza. Itu kita tunjuk yang lepas. Ini kita boleh cakap current kan. So saya tak boleh nak nilai apple to apple lah kan. Saya bukan saya untuk nilai pun. Cuma apa yang saya boleh ambil pada bola-bola ni ialah cara bagaimana mereka penceritaan dia tu dan promosi yang dia lakukan. Mungkin kita boleh buat macam tu atau lebih baik kan. Okay, sekarang ni macam kita nak tahulah, okay, kalau dah kos pun tinggi RM7 juta kan, okay, kalau target audience tu siapa pula, dalam kalangan siapa? Semua kita rakyat Malaysia kan, sebab ini family pun boleh, bukan kepada satu sasar, golongan sasar je kan. Ni ialah anak dia tengok, boleh mak bawa mak bapak dia, kakak dia, adik dia, bukan peminat bola pun. Bukan. Ya betul, yang mungkin nak tahu apa yang berlaku di sebaliknya tu kan, macam mana kita pilih kipanggon tu, proses pemilihan tu, dan apa masalah yang dihadapi oleh pemain, kan, konflik dia orang sebagai pemain bola. Kita tengok glamour je, pakai baju branded semua, kereta mahal lah, tapi tapi dia punya pengorbanan tu nak sampai ke tahap tu. So kita patut bagi kredit tu kepada pemain sini. Ada tak sepanjang abang buat, abang tengoklah perjalanan ni kan, ada perkara-perkara yang abang tengok macam menyentuh hati abang dari segi skrip ke apa yang moral dia, yang abang rasa istimewa lah? Ada elemen kekeluargaan tu, sebab kita ada Kak Manira Imran. Wow. Era Fazira pun kita ada dalam cerita ni. So ada babak scene yang dilakonkan lah antara mak dan anak di situ yang mungkin menyentuh sikit. Nama-nama yang besar lakon. Dan kita ada ramai parisan pelakon cerita ni. Okay, kita pun tahulah pelakon filem bukan calang yang ada dalam filem ni kan. Kita ada Merkin, Sofia, Barabah, Aiman Hakim. So Mucik, mungkin boleh kongsi lah apa role mereka lah dalam filem ni. Kepada yang ada ramai nak tahu lah kat luar sana. Saya cerita sikit lah, tak ada orang banyak lah, nanti semua dah tahu. Tak ada orang nak pergi tengok, tak laku cerita ni kan. Kita ada Merkin sebagai watak utama juga dalam filem ni. Dia sebagai pemain baru yang meningkat naik, bukan naik lah, superstar of the team. Kita ada Aidil Aziz sebagai kapten pasukan. Kita ada Tony Yusof sebagai presiden FAM. Kita ada Aiman Hakim sebagai seorang pemain kebangsaan. Ramai dah. Hazamah sebagai orang kata kepala kepada fan-fan penyokong ni. Itu saya nak sentuh balik tadi, yang kata apa yang saya tersentuh lah bila tengok kan. Penyokong juga, macam mana penyokong ni pada semua golongan, bukannya semua yang senang kan, tapi diorang semua sanggup berkorban untuk menyokong. And pelakon yang melakonkan watak bola tu mungkin macam abang cakap tadi lah, dia bukan sehari-hari main bola kan. Susah tak nak bagi nampak real tu? Even ada coach yang bantu bagi tahu ada apa perlu buat, nak bagi diorang selesa dengan bola tu. Tapi majoriti star yang kata watak utama lah yang kita ambil untuk filem ni, semua boleh main bola.
kita ideal memang main Liga Sosial. Yeah. Mungkin pun main Aiman Hakim dulu pemain under 19 ke tak silap saya. Dia memang main di peringkat yang agak okey lah. Jadi memang ada kriteria untuk pemilihan pelakon lah sebelum tu. Betul, sebab kita pun waktu tu agak terhad dan singkat kan. So kita nak pelakon yang bukan saja boleh berlakon popular tapi boleh main bola. So ada tak macam roti yang dah ditetapkan kepada pelakon-pelakon tu lah, mungkin dari segi fitness ke nak, untuk nak menjiwai watak tu? Ya, itu yang kita ada coach pada FM yang train diorang. Bukan terus masuk set je. Dan ni saya sentuh sikit lah, ada pelakon kita ni tak start shooting pun sendiri dah pergi FM training sendiri. Itu komitmen dia. Itu komitmen dia. Saya pun terkejut. FM bagi tahu, ada, dah start shooting belum? Oh, dia orang datang training. Effort tu. Effort. Rasa berbaloi lah bila tengok. Betul. Dia orang memang bagi 100% lah untuk cerita ni kan. Macam tadi ada cakap kan, ada scene Tan Cheho kan. Letak jawatan. Okey, macam scene macam tu ada tak dapat tentangan daripada pihak FAM ke mula-mula kalau nak? Kita tak tunjuk Tan Cheho letak jawatan, tapi FAM tak ada tentangan. Memang tak ada tentangan. Mereka pun nak peminat di luar tu tahu. Kita ni dia bukan berpaksikan kepada mana-mana pihak pun sebenarnya. More to FAM bagi kita orang kebebasan, Dato' Afling kebebasan untuk dia berkarya. Ikut daripada acuan apa yang Dato' Afling nak lah. Bang, sebagai producer kan, of course kita tahu pulangan dia pada numbers kita dapat tu lah nanti kan, kutipan. Tapi selain pada numbers tu, apa kepuasan seorang producer tu? Macam saya cakap tadi lah, dapat meninggalkan, dapat memberikan sesuatu lah kan. At least cerita ni orang boleh kenang antara satu cerita filem yang angkat Malaysia. Bukan hanya sukan ya, dapat menyatu padukan kita semua. Sebab kita tahu sukan ni dia dapat menyatu padukan. So dalam cerita ni kita ada penyokong tu daripada bangsa Cina, India, Melayu. So harap filem ni dapat menyatukan. Itu harapan saya yang besar sebenarnya. Siapa tak nak duit tu kan? Betul. Tapi itulah harapan yang sebenarnya kalau tanya. Dalam keadaan kita sekarang ni macam-macam cabaran kan. So harap benda ni dapat menyatukan kita semua. Apa antara rangka promosi yang mungkin lepas ni abang akan buat, ataupun fan yang menonton ni nak jumpa cast yang ada ke? Untuk yang terdekat ni, kita akan buat majlis buka puasa bersama pelakon dan mungkin pemain. Kita raikan anak yatim dan kemudian kita ada majlis hari raya terbuka, dan kita akan buat road tour di 6 negeri. Dan kita akan buat kejohanan bawah 12 tahun Piala Harimau Malaya. You all patut turut serta. So dia ikut zone. Dia ada 4 zone. Zone Pantai Timur, Utara, Selatan dan Tengah. So kita akan buat semi final di KL dan final di sini. Wah, kami adalah media yang paling aktif dengan grassroots. Kita memang pergi Kedah, pergi even Singapore, pergi Thailand. Tim Malaysia bawah 11 tahun pun kita cover tahun lepas. Datang. Sebab pemenang tournament ni, kita akan bawa mereka tour di Portugal atau Spanyol. Wow. Yang menang ni, pada tahun depan lah kita akan bawa. Itu kita punya aim. So, mana tahu boleh jadi acara tahunan, Piala Harimau Malaya ni. Bermaksud, dalam promosi, still menyumbang juga untuk kerja-kerja pembangunan bola sepak. Betul. Wah, luar biasa apa, tu. Apa ruang yang kita boleh buat lah kan. Itu apa yang luar kita biasa lah. Kita pun ada limitasi tu kan. Tapi apa yang boleh, kita buat. Ramai pihak yang menyokong dalam cerita ni. Macam contoh pihak kita tahu Aeon Bake. Mereka pun ada terlibat dalam filem ni. Saya terima kasih kepada Chef Farouk kan, yang support cerita ni. So ramai pihak. Bukan daripada produksi forward saja, tapi pihak-pihak lain juga membantu. Okay, sekarang kita nak tahu mengenai forward picture ni sedikit lah. Okay, mungkin dia boleh bagi latar belakang produksi ni. Apa filem yang sebelum ni pernah dihasilkan? Forward, kita ada Forward Picture Cinema Berhad, kita ada Forward Entertainment, dan kita ada Forward Sports Management Cinema Berhad. Oh, ada sport juga. Ya, kita buat filem dan kita ada anjurkan event, konsert. Dan sebelum ni sebenarnya kita ada buat filem-filem di Indonesia. Sebab di sana marketnya luas, so kita orang venture ke sana. Itu secara jujurnya, inilah filem yang besar lah pertama kita buat kat Malaysia. Yang sebelum ni kita banyak explore dekat Indonesia. Kita ada 3 title lah, 3 filem di Indonesia.
di bawah produksi tempatan sana yang kita yang saya set up kat sana. Okay, mungkin satu hari nak ada plan nak tayangkan filem ni ataupun mana-mana filem lah dekat Indonesia. Saya ada shoot filem tapi genre lain sikit lah daripada sukan eh. Dia horror. Ada Ami Anaf dengan Nora Danish. Ya, boleh tak bagi dia pelakon lepas ni? Nanti saya berani saya bawa awak kat sana. Just fun fact dulu, saya pernah berlakon dengan Dato' Afrin jadi orang minyak. Ada nak buat lagi cerita horror tu? Nanti saya rojok awak. Kalau nak cari Pontianak boleh lah panggil saya. Okey. Seberingkas. Apa perbezaan paling ketara buat filem di Malaysia dengan buat filem di Indonesia? Oh, lain. Paling ketara apa? Sebab ini bukan salah mana-mana pihak, okay. Tapi keadaan tu, sebab kita tahu sana penduduk dia ramai dan kos dia agak rendah sedikit. Itu yang ketara. Kalau secara ringkas lah, itu paling ketara. Kau dari penerimaan dari audience pula, kau boleh banyak. Sana fanatik kan? Sana agak fanatik lah. Tapi itulah macam di sana filem tempatan tu memang dihargai. Lain sikit. Bukan kita, saya tak kata orang kita tak ada filem Malaysia, bukan. Maksud saya ruang untuk filem luar masuk tu susah. Faham. Itu je. Cumanya sekarang kan abang buat yang players current. One day manalah tahu abang nak buat player lepas player tu besar punya filem ke, saya boleh jadi. Biasa besar dia pada jadi macam saya kan. Ya, betul. Sama lah ni pun. Okey. Okay, akhir sekali mungkin abang ada apa-apa message atau promo nak bagi tahu dekat followers kami. Okey, kepada penonton dan peminat bola ataupun bukan peminat bola sepak kan, tapi sebagai rakyat Malaysia, kita patut tonton filem ni kerana ini merupakan satu nak kata apa eh, caralah kita nak menyumbang kan, balik kepada Malaysia. Dan ini satu filem yang kita semua patut banggakan. InsyaAllah. Wow. So, terima kasih Abang Nash kerana sudi datang ke studio kecil kami berkongsi tentang filem yang akan ditayangkan nanti, dan kita harapkan juga semua perancangan marketing promosi berjalan dengan lancar, kan? InsyaAllah. Guys, Maira suruh dia orang datang ramai-ramai support nanti. Korang datanglah. Okey, lepas ni mungkin ada nak buat filem untuk wartawan sukan ke? Bolehlah panggil kita orang juga. Dia ni try, dia kuat banyak watak ni, kita boleh masuk. Okey. Okey guys. So teruskan support kami di Harimau Malaya, follow semua social media kami, subscribe YouTube channel dan semua Facebook, IG, TikTok. Macam biasa lah. Kan? Support, setiap support kami. Tengok Maira selalu kena support lah. Right. Okey guys. Bye, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Good job.